Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, saudaraku, saudariku seiman yang saya hormati dan yang saya cintai karena Allah, semoga kita semua selalu dan senantiasa mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari Allah Rabbul Alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan lain dari pembahasan isim-isim yang di i'rab mansub. Meskipun pembahasan ini ya tidak masuk ke dalam ya bagian-bagian yang telah disebutkan di dalam pembahasan isim-isim yang mansub, tapi materi kali ini ya harus juga kita mengerti, harus juga kita pahami, karena secara umum pembahasan ini masuk ke dalam apa? Al-asma al-mansubah ya, al-mansubah, yaitu isim-isim yang di i'rab apa? Mansub. Apa pembahasan itu? Pembahasan itu adalah ismu nam, ya, ismula, ya, ismula, isimnya apa? La. Nah, kita sering, wahai saudaraku dan saudariku, mendapati apa? Kata la. Jadi la, ya, la, atau kita tulis dengan bentuk seperti ini. Kita sering mendapatinya. Dan la yang akan kita bahas pada kali ini adalah la nafiyah. Nafiyatun. Nafiyatun. Yaitu huruf la yang menunjukkan arti apa? Peniadaan. Paham ya? Huruf la yang menunjukkan arti apa? Peniadaan. Karena di sana ada huruf la yang memiliki arti selain dari apa? Menafikan, meniadakan. Sepertilah yang menunjukkan arti larangan, gitu ya kan? Sepertilah yang digunakan sebagai apa? Atof di dalam sebuah kalimat, ya kan? Sepertilah yang digunakan untuk apa? Menyambungkan dan seterusnya. Nah, kita dalam pembahasan ini fokus kepada apa? Ismula. Isimnya apa? La. Di mana la yang kita bahas kali ini adalah la nafiyatun, la yang menunjukkan arti apa? Peniadaan. Dan perlu diingat bersama, wahai saudaraku dan saudariku, bahwa la di sini baik tulisan seperti ini ataupun seperti ini sah-sah saja, dia memiliki fungsi yang sama dengan fungsinya apa? Inna, naam, inna dan saudara-saudaranya. Kita masih ingat inna, anna, la'alla, laita, lakinna, waka'anna, fungsinya adalah apa? Menasabkan isim dan merofakkan apa? Khobar. Ya. Keterangan tersebut, wahai saudaraku dan saudariku, bisa antum lihat di buku kita ini, ya, yang kedua, di halaman 156. Di sana penyusun menyebutkan bahwa ya la berfungsi sebagaimana inna, yaitu memansubkan isim dan merofakkan apa? Khobar. Ya, ini yang harus apa? Kita ketahui bersama bahwa ya la nafiyah, la yang menunjukkan arti peniadaan, memiliki fungsi kegunaan sebagaimana fungsinya apa? Inna dan saudara-saudaranya. Apa fungsinya inna dan saudara-saudaranya? Kita masih ingat, yaitu apa? Tansibul, naam, isma, kemudian apa? Watarfa'ul khabar. Yaitu apa? Menasobkan isim yang asalnya adalah mubtada dan menetapkan khabar itu i'rabnya apa? Rafa. Tansibul isma watarfa'ul khabar. Ini hal penting yang harus antum dan antunna pahami ketika kita membahas tentang apa? Ismu la. Ya. Kemudian dijelaskan oleh penyusun ya,
di halaman yang ke-174 di buku kita tentang apa? Ismula, atau kita kenal dengan la nafiyatulil jenis, la yang berfungsi untuk menafikan, meniadakan apa? Semua maksud kata sesudahnya. Ya, la nafiyatulil jenis, yaitu huruf la yang berfungsi untuk meniadakan, ya, untuk apa? Meniadakan semua maksud, ya, semua tujuan, semua arti dari kata apa? Sesudahnya. Ya. Di sana beliau menjelaskan tentang apa? La nafiyatulil jenis. Ya. La nafiyatulil jinsi terbagi menjadi dua, kata beliau. Ya. Yaitu apa? Ada yang mu'rab, dan yang kedua ada yang mabni ala ma yang sobu bihi, di halaman 175. Jadi isimnya la, atau kata yang terletak sesudah apa? La itu, ya, ada yang apa? Mu'rab. Maksudnya mu'rab itu bisa berubah, ubah bentuknya. Ada pula yang apa? Mabniyun ala ma yunsabu bihi, dia tetap, ya, sesuai yang apa? Ya, dinasabkan dengannya. Nah, perhatikan wahai saudaraku dan saudariku, di halaman 174, ya, isim la, ya, dia berkedudukan atau bentuknya itu mu'rab di dua keadaan, ya, di dua apa? Keadaan. Ya, jadi isimnya apa? La itu ada dua, ada yang mu'rabun dan ada apa tadi disebutkan di halaman 170 apa? 5, yaitu mabniyun. Naam, mabniyun ala, naam, ala ma yunsabu, naam, bihi. Ya. Nah, untuk isimnya la yang mu'rab di sini ada di dua tempat. Ya, kata penyusun disebutkan yang pertama, bila isimnya la itu berbentuk susunan apa? Al-idhafah. Nah, bila isimnya la itu berbentuk susunan apa? Kata majmu'. Maka bila dia berbentuk susunan kata majmu', ya, di sana ada mudhaf ilaih, maka dia i'rabnya harus apa? Mansub. Contoh misalnya kata apa? Sahibul baiti. Sahibul, naam, baiti. Sahibul baiti, pemilik rumah. Ya, sahibul baiti, pemilik rumah ini adalah apa? Ya, isim yang mu'rab. Maksudnya mu'rab itu apa? Bisa berubah-ubah. Bisa sahibu, bisa sahiba, bisa sahibi. Nah, ketika isim yang berbentuk susunan kata majmu' ini kita dahului dengan la nafiyatulil jenis, la nafiyatulil jenis, baik dituliskan seperti ini ataupun seperti ini, maka ketahuilah, ya kan, isim tersebut i'rabnya harus apa? Mansub. Kita katakan apa? Naam, la sahibal baiti apa? Naam, ya, fil madrasati misalnya, ya, fil madrasati. La sahibal baiti, asalnya apa tadi? Sahibu. Ketika sudah kita dahului dengan apa? La, maka isim sesudahnya tidak lagi boleh apa? Marfu, tapi dia harus apa? Mansub. Ya, harus apa? Mansub. Maka isimnya la ada dua keadaan. Ada yang mu'rab bisa berubah-ubah, ada yang mabni. Mu'rab bila dia berbentuk susunan al-idhafah, ya kan? Kemudian kita sebutkan contoh yang lain misalnya, yaitu kata apa? Ya, misalnya apa? Zumalin. Naam. Zumalin. Oke. Zumalin ini adalah susunan al-idhafah. Ya, zumalin pemilik apa? Harta. Zu sebagai mudhaf, malin sebagai mudhaf ilaih. Ketika kita dahului dengan apa? La, maka menjadi la za malin. Tidak lagi apa? Zu. Kita pernah belajar isim-isim yang lima, ya, abun, akhun, amun, fu, dan zu. Ketika dia rofa dengan wawu, ketika dia nasob dengan alif, maka
Zu ketika sudah diawali dengan la, dia berubah menjadi apa? Na'am. Za. Nah, maka jadilah la za malin apa? Misalnya fis-suqi. Na'am. Fis-suqi. La za malin fis-suqi. Tidak ada yang memiliki harta di apa? Di pasar itu misalnya. Asalnya apa tadi? Zu malin berubah menjadi apa? La za malin. Sahibul baiti berubah menjadi la sahibal baiti. Dia i'rabnya apa? Mansub karena keadaannya dia apa? Mu'rab berbentuk susunan al-idhafah. Berbentuk susunan kata majmu'. Naam. Kemudian yang kedua adalah dia mu'rab bila berbentuk apa? Yaitu syabihun bil mudhaf. Syabihun bil mudhaf. Istilah syabihun bil mudhaf sudah kita pelajari di pembahasan sebelumnya, yaitu yang menyerupai apa? Susunan kata majmu'. Ya. Syabihun ya bil mudhaf. Yang menyerupai apa? Susunan kata majmu'. Seperti kata apa? Taliun jabalun fiddari. Kita katakan la taliun jabalan fiddari. Ya kan? Mana isimnya la taliun jabalan? Karena dua kata itu dikatakan apa? Menyerupai susunan kata majmu'. Kemudian sa'yun fil khairi. Ya, sa'yun fil khairi. Ketika diawali dengan la nafiyatu lil jenis, maka menjadi la sa'yan fil khairi makruhun. Ya, dia ya isim mu'rab, maka i'rabnya wajib apa? Mansub. Kapan? Bila telah diawali oleh la yang menunjukkan arti peniadaan. Kemudian ya, bentuk isim la yang kedua adalah apa? Mabniyun ala ma yunsabu bihi. Mabni atas apa yang dinasabkan padanya. Ya, di sini ada tiga keadaan, mabni alal fathah, mabni alal ya, mabni alal kasri. Mabni alal fathah ya, seperti apa? Kata tilmidun hadirun. Tilmidun hadirun. Ya, murid yang apa? Datang. Tilmidun hadirun ya, saudaraku, dia bukan kata majmu'. Dia pula bukan apa yang menyerupai susunan al-idhafah. Maka kata tersebut ya, kita harus apa? Mabnikan. Mabni itu artinya apa? Tetap. Tetapnya dengan apa dia? Dengan fathah. Maka kita katakan apa? La tilmidha hadirun. Karena seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa fungsi la nafiyah sama dengan fungsinya inna dan saudara-saudaranya. Apa itu? Menasabkan isim dan merofakkan apa? Khobar. Maka tilmidhun hadirun ya, berubah menjadi la tilmidha hadirun. Tidak ada murid yang apa? Hadir. Hadal yaum misalnya pada hari ini. Maka la tilmidha. Tidak boleh kita katakan la tilmidhan. Ya, tapi apa? Harus la tilmidha. Mabni dengan apa? Fathah. Kemudian yang kedua adalah mabni dengan apa? Ya. Kapan dia mabni dengan ya? Bila isim tersebut berbentuk musanna ataupun jamak mudzakkar salim. Ya, musanna artinya kata yang menunjukkan bilangan dualis. Jamak mudzakkar salim artinya kata yang menunjukkan bilangan lebih dari dua ya, dan menunjukkan jenis laki-laki. Selamat dari perubahan apa? Bentuk mufradnya. Contoh misalnya kadzibuna fiddari. Ketika kita awali dengan la, maka perhatikan isimnya harus apa tadi? Mabniun ala ma yunsabu bihi. Mabninya dengan apa? Dengan ya. Kita katakan la kadzibina apa? Fiddari. Ya kan? Atau kadzibani fiddari. Dua pendusta ada di dalam rumah. La kadzibaini. Jadi menggunakan apa? Rumus musanna yang kedua. Karena musanna hanya ada apa? Dua, ani ya, atau apa? Aini. Naam. Begitu pula jamak mudzakkar salim. Ada una dan ada apa? Naam, ina. Naam. Nah, ketika kita mendapati isim musanna ataupun jamak mudzakkar salim
dan dia terletak sesudah apa la nafiyah, pastikan kita menggunakan apa akhiran aini ataupun ina. Akhiran apa? Aini ataupun ina. Maka kita katakan mabniyah dengan apa? Ya. Seperti apa tadi? Kadibani fiddari. La kadibaini fiddari. Kemudian apa? Kadibuna fiddari. La kadibina fiddari. Kemudian yang terakhir, mabni alal kasri. Mabni dengan apa? Kasrah. Kapan? Bila dia berbentuk jamak mu'annas, mu'annas salim. Jamak mu'annas salim adalah kata yang berakhiran dengan apa? At. Ya, misalnya apa? Kita katakan apa? Ya, mujtahidatun. Mujtahidatun. Madhmumatun. Lalu kita katakan apa? La mujtahidati madhmumatun. Ingat, mabninya dengan kasrah, bukan dengan kasraten. Jadi mujtahidatun, beberapa wanita yang bersungguh-sungguh. Madhmumatun, tercela. Maka kita katakan la mujtahidati. Perhatikan yang ketiga, mabni alal kasri. Mabninya dengan apa? Kasrah. Kapan? Bila dia berbentuk jamak mu'annas, mu'annas salim. La mujtahidati madhmumatun. Tidak ada wanita yang bersungguh-sungguh itu masuk ke dalam apa? Wanita yang tercela. Jadi sekali lagi wahai saudaraku dan saudariku, isimnya la ya terbagi menjadi dua. Ada yang mu'rab dengan i'rab apa dia ya mansub. Kapan? Bila dia berbentuk kata majmu', bila dia menyerupai susunan kata majmu'. Ada yang mabni 'ala ma yunsabu bihi. Dia mabni tetap sesuai dengan i'rab nasabnya dia, karena memang la fungsinya sama dengan fungsi inna dan saudara-saudaranya. Dia ada tiga alama. Ya, ada tiga alama. Yang pertama apa tadi? Mabniun 'alal fathhi, seperti pada isim mufrad, seperti pada apa? Jamak taksir, seperti pada apa? Ya, jamak taksir isim mufrad, na'am. Kemudian ada mabniun 'alal ya, seperti pada mutsanna, seperti pada jamak apa? Mudzakkar salim. Ada pula mabniun 'alal kasri, ketika dia apa? Ya, berbentuk jamak mu'annas, mu'annas salim. Jadi ini penting untuk kita ketahui, dan saya memohon ya, meminta kepada antum antunna untuk juga membaca buku yang kedua di halaman 156 156 sampai 158. Di sana diterangkan oleh penyusun tentang ismula dengan hukum-hukum isim, isimla yang bisa kita baca, sehingga pengetahuan kita tentang isimnya lah bisa lebih luas lah lagi. Tapi dari semua penjelasan kita bisa merangkum bahwa isimnya lah ada yang mu'rab dan ada yang mabni. Ya, mu'rab ketika dia susunan kata majmu', ketika dia menyerupai susunan kata majmu'. Mabni, mabninya dia apa? Ada yang fathah, ada yang ya, dan ada yang kasrah. Semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memahami penjelasan ini dengan baik dan benar, dan pada akhirnya kita mendapatkan pahala yang berlipat di sisi Allah Rabbul Alamin. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.